Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kacamata Dakwah. Ya, sekarang kita berada di Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Kota Mit bersama peserta IK Gelombang 2. Ikut kegiatan dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Universitas Muhammadiyah Metro hadir dengan 3 program. Yang pertama, program Tahfidzul Quran. Yang kedua, program Tarbiyatul Mubalighin. Dan yang ketiga adalah program Pesantren Aika. Dengan hadirnya 3 program itu, harapkan mampu memberikan solusi, mampu melahirkan ide-ide positif yang mencerahkan dan memberdayakan sebagai sarana untuk meraih solusi sukses di masa yang akan datang. Dengan adanya 3 program tersebut, Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir UM Metro akan meraih komitmen terdepan dalam setiap peran dalam mempersiapkan kader umat dan kader bangsa yang berkemajuan dapat melintasi zaman dakwah dan tajdid menuju peradaban utama. Maka bergabung bersama Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Universitas Muhammadiyah Metro. Dan pada kesempatan yang mulia ini ada program Pesantren Aika yang merupakan gelombang yang kedua yang telah diikuti oleh Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan juga Fakultas Ilmu Komputer. Selamat menyaksikan, semoga memberikan pencerahan kita bersama solusi sukses masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita berada di depan ruangan ilmu hukum. Kita langsung wawancarai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu hukum. Mas Khair Abdullah. Mas Khair. Kesannya luar biasa karena di sini kami sangat kompak. Selama 5 waktu kami selempul berjamaah bersama. Kesannya luar biasa. Terus kritiknya, kritiknya gak adalah semuanya terbaik. Fakultas Hukum. Sekarang berada di depan ruangan ilmu hukum, ruang 2. Kita langsung masuk saja, kita wawancarai. Mari kita wawancarai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita berada di ilmu hukum. Ruang 2 ya. Ya. Sekarang saya langsung bersama dengan Mas Ari. Mas Ari, menurut saya di apa itu namanya? Santri ini sangat baik untuk bagi-bagi mahasiswa. Kalau bisa di tahun depan lebih baik lagi. Lebih, jadi kami lebih berilmu dan lebih berleluasa tentang agama. Menurut kami sangat bagus dari tempat-tempat tidurnya segala macam sangat baik itu. Fasilitasnya memadai bagi kami. Ya pokoknya cukuplah. Kami berterima kasih kepada Pondok At-Tanwir ini. Ya. Kawan-kawan siap? Siap! Fakultas Hukum! FIPA! Siap! Dari
Mas. Alvin dari manajemen ekonomi. Kesan dan komentarnya, kesannya banyak sekali ilmu pelajaran agama yang didapat di sini. Kita lebih banyak lagi tahu agama, taat sholat, dan lain-lainnya. Kita ambil dari kiri ya, dengan Mas Dimas Ramadan dari Prodi Ekonomi Manajemen. Mas Dimas ya, Mas banyak tahu tentang apa itu akhlak, akhlak yang mulia itu bagaimana, dan tadinya saya jarang sholat, sholatnya bolong-bolong, dan saya juga udah alhamdulillah udah tepat 5 waktu ya, berkat saya mondok di pesantren komentar saya ya, kamar mandi dan ruangan ini sangat bagus. Terima kasih Mas Dimas, kemudian Mas Alvin ya. Kisai. Wah. Dan sekarang saya berada di depan ruangan D3 Manajemen Informatika. Kita langsung masuk saja, kita wawancarai. Mari kita wawancarai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manajemen Informatika. Ya, di sini saya akan wawancarai langsung dengan Bang Dede. Bang Dede. Alhamdulillah luar biasa ya, sungguh. Bersama dengan takbir Muhammadiyah, kita semua melaksanakan kebersamaan yang enggak pernah kita rasain sebelumnya ya. Hanya di sini, tidur di sini, di atas bisa tumpuk-tumpuan. Hanya di sini kita bisa menciptakan kebersamaan yang belum pernah kita ciptakan sebelumnya di rumah. Banyak yang belum kita ketahui, kita sekarang bisa menjadi tahu, dan supaya kita bisa untuk mengamalkan ke depannya. Allahu Akbar! D3 MI, pecahir! Kegiatan dan wawancara bersama peserta AIK Global Guru. Pastikan dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video yang selanjutnya.